Selamat pagi teman-teman. Kita mau bikin bubur kacang hijau cek. Di sini ada kacang hijau, ada santan, gula merah, daun pandan, pisang, vanili, jahe, sama sedikit garam. Kita akan menggunakan Yokma Eco Creaming Interpot. Yuk bikin buburnya pakai Magicom aja ya. Pertama kita masukin kacang hijaunya yang sudah dibersihkan. Masukin daun pandan, masukin jahe, masukin air, kita di angka 4 aja ya. Kita masukin ke magicomnya, kita tutup belakang magicomnya. Nah, kalau udah bunyi, kita cari menunya. Kita mau masak bubur. Berarti kita pencet yang beras merah. Terus klik start. Tunggu sampai matang. Ini pisangnya udah kita kupas, potong-potong. Terus ada gula merah yang udah disisir, terus sedikit garam sama sedikit vanili. Kita masuk buka. Wow. Kita masukkan. Kita masukkan santan juga. Lagi sampai matang. Nah, sudah matang. Hasilnya seperti ini. Simpel banget kan? Terima kasih sudah menonton.